Ratib Al-Attas adalah ratib yang ditulis oleh Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Beliau adalah guru besar dari Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, pengarang Ratib Haddad. Jadi Ratib Attas itu gurunya Ratib Haddad. Memang yang tersebar di seluruh dunia ini lebih masyhur Ratib Haddad daripada Ratib Attas. Tapi Ratib Attas juga dibaca oleh para habaib, dan kita biasanya membaca Ratib Al-Attas kalau bulan Ramadan. Haddad dan Attas dibaca bareng. Kalau mau membaca dua-duanya itu afdal. Maka Abdul Haddad mengatakan, bagi yang membaca Ratib Attas dan Haddad, maka beliau menyuruh untuk membaca Ratib Attas terlebih dahulu, baru baca Ratib Haddad. Karena Ratib Attas dikarang oleh gurunya. Sebagai sopan adab kepada guru, Attas dulu, baru Ratib Haddad. Semuanya punya fadilah sendiri-sendiri. Semuanya agung, semuanya mulia, semuanya untuk membentengi diri kita dari bahaya. Untuk Ratib Haddad memang lebih masyhur, lebih ma'ruf, dan fadilahnya dikatakan sendiri oleh beliau Habib Abdullah Haddad. Di antaranya, siapa yang istiqomah membaca Ratib Haddad tidak akan meninggal kecuali husnul khatimah. Husnul khatimah, istiqamah. Kapan dibaca? Di waktu malam hari, habis maghrib, habis isya, sampai subuh. Ratib Haddad dibaca waktu zuhur, asar, gimana Habib? Gak apa-apa, tapi salah waktu. Yang buat Ratib Haddad itu mengatakan, ini waktunya malam, kok Anda baca siang? Kurang tepat. Dokter bilang ini obat minum pagi, yang ini minum malam. Yang pagi diminum malam, gimana? Obat sama, tapi salah waktu biasanya reaksinya kurang baik. Kurang, gak sama dengan seperti tepat waktu. Maka Habib Haddad menghimbau bacanya malam, habis maghrib, habis isya. Baik. Beliau juga mengatakan, jika ratibku dibaca di suatu daerah, maka masyarakat rata-rata membaca Ratib Haddad, insyaallah daerah tersebut bebas dari bala dan musibah. Dikatakan siapa yang membaca Ratib Haddad, maka membentengi dirinya dari setan, jin, dan dari pengaruh-pengaruh sihir. Banyak sekali fadilah-fadil Ratib Haddad. Maka dihimbau untuk kita membaca Ratib Haddad. Jangan ada malam lewat kecuali sudah baca Ratib Haddad. Saya tutup dengan Al-Habib Alwi bin Syahabuddin, ulama awliya di Tarim. Jika belum baca ratib, dia gelisah, gak tenang. Padahal wiridnya, ibadahnya, sholatnya, Qur'annya. Tapi kalau satu malam belum membaca ratib, dia tidak tenang sampai membaca Ratib Haddad. Sehingga malam Selasa, dia ada maulid namanya As-Surur di masjidnya. Setelah selesai maulid dan sholat isya', beliau cepat-cepat pulang ke rumah untuk baca Ratib Haddad. Baru beliau tenang.